Beginilah bentuk mobil buatan Rudy Hartono. Mobil dengan mesin bekas sepeda motor buatan Cina itu karya pemuda asal Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam rangkai mobil made in Rudy tersebut, dia dibantu oleh adik iparnya Andi. Andi dengan sabar dan telaten membantu kakak iparnya. Terkadang jika perlu dirinya juga menggendong kakaknya hanya untuk bergeser posisi. Mengingat kakak iparnya lumpuh karena kecelakaan beberapa tahun silam lalu. Mobil itu dibuat atas dasar keinginan Rudy yang lama bercita-cita ingin memiliki mobil. Tapi karena keterbatasan biaya, dirinya nekat membuat mobil bermesin motor. Untunglah banyak dermawan yang membantu serta memberi pinjaman kepada Rudy untuk mewujudkan impiannya. Ya, saya sudah lama pengen mengendarai mobil tapi belum bisa beli terus. Pengen saya yang ngirit kalau beli mobil jadi kan otomatis penghasilan saya masih gak mencukupi untuk perawatan ya pokoknya. Belum mampu untuk pakai mobil. Terus ini saya membuat pakai mesin motor. Terus dilihat dari bentuknya ini kok semuanya disetting pakai tangan itu kenapa sih, Mas? Alasannya kenapa? Ya, alasan karena saya lumpuh. Dua kaki saya ini gak lumpuh total, gak berfungsi sama sekali. Jadi saya cuma tangan. Terus Mas, modifikasi mobil ini sudah berapa bulan waktu untuk di... Ini kira-kira ya satu bulanan. Habis biaya berapa ya? Ini sementara ini ya hasil dari saya pinjam uang ini, saya nekat buat ini dengan mengira-ngira sendiri, tidak meniru karya orang lain ini. Dengan persiapan 5 juta kurang, ya paling kurang Mas ya. Pak, ini Mas Hadi bantunya gimana caranya? Caranya ya mendistribusikan, itu menggotong, ya kelistrikan. Ya. Kenapa kok sampai harus gotong itu, kenapa Mas? Ya orangnya sakit, nggak bisa jalan. Iya. Sudah berapa lama Mas Andi bantu Mas Rudy? Sudah 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Terus selama ini yang sudah dihasilkan berupa apa aja Mas, selain mobil di sini Mas? Ya banyak Mas, buat tembelan, bedah, itu bedah, becak. Selanjutnya, mobil made in Rudy masih perlu pembenahan lagi. Dan Rudy mengatakan butuh waktu 1 bulan untuk membuat kerangka dan memasang mesin. Sehingga sekarang tinggal tahap finishing. Sehingga butuh waktu 1 hingga 2 bulan untuk menyelesaikan pembuatan mobil made in Rudy. Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV.